Beredar luas postingan istri polisi marah-marah kepada siswi SMA yang sedang magang di sebuah mal di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Sikap istri polisi ini terkesan arogan dan berkata tidak sopan. Viral video di media sosial, seorang kreator marah-marah kepada siswi SMA yang sedang magang di sebuah mal di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Selesai marah-marah, ada suara seorang laki-laki yang diduga merekam video dan menasihati korban. Apanya ya, cuman etikanya gitu loh. Etikanya itu di mana? Kamu itu babu, kamu itu pegawai. Ulah kreator tersebut menuai banyak komentar netizen dan juga disesalkan oleh warga yang melihat video tersebut. Yang dimarah itu anak magang, kasihan, gak sopan banget loh dimarahi. Padahal ya seperti itulah prosedur biasalah kita kalau di toko itu kan biasa di kalau barangnya enggak ada ini gini-gini kan gitu. Tapi enggak sejudes inilah, kasihan banget anaknya magang. Sok atau gimana? Kreator ini diketahui merupakan istri dari anggota Polres Probolinggo. Sementara itu melalui WhatsApp grup, Kapolres Probolinggo sudah memanggil yang bersangkutan. Warga berharap agar kasus ini segera terselesaikan dan menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.